Terbaik. Ha, ada macam original C99 dah ni. Huhu, mantap. What's up guys, selamat datang ke Azim Boss Channel. Okay, untuk video kali ni, kita akan restore door trim kereta Wira aku ni. Ha, nak tahu macam mana? Jom, kasih layan. Oh, sebelum korang layan video ni, aku nak share korang satu produk yang terbaik punya. Silicon Tire Shine by Azim Boss Channel. Produk ni kilat dia memang tahan lama. Silicon Tire Shine ni juga kalis air. Peratus pure silikon. Yang paling penting, kereta korang akan jadi smart bila guna Silicon Tire Shine. Silicon Tire Shine ni juga boleh mengelakkan dashboard. Okay guys, kalau korang minat untuk dapatkan Silicon Tire Shine by Azim Boss Channel, korang boleh tekan link kat bawah, kat description. Okay, sambung tengok. Okay guys, ni dia keadaan door trim aku. So kalau tengok memang dah lusuh lah, memang dah nampak dah buruk. So plan aku rasanya aku nak cat je PVC ni warna hitam dengan bawah plastik ni warna hitam. Tapi bila aku cek-cek balik, dia punya PVC ni dah tak cantik. Dia ada macam merekah ni. So tak cun lah. So aku plan belah PVC ni aku akan balut dengan kain Recaro. Ni kain Recaro. Lepas tu bahagian tengah ni aku akan balut dengan kain C99. Macam ni lah jadi dia nanti. Lepas tu bahagian bawah ni aku akan cat guna IPC paint. So aku dah beli dah IPC paint. Satu ni harga dia RM40 untuk 120ml. So harap-harap menjadilah. So aku beli plastik dengan PVC. Lepas tu aku akan cat lah bahagian bawah ni warna hitam guna IPC paint. Lepas tu bawah ni aku akan tebuk untuk lubang speaker. So aku akan tampal dengan dia punya cover lah. Sebab apa aku beli yang besar? Sebabnya kalau beli yang kecil, nanti dia akan nampak lah bahagian tepi ni. Tepi ni dia akan nampak lagi. So aku beli yang besar, jadi dia tutup terus lah. Baru cun-cun. So sekarang ni aku akan ceraikan dulu PVC dengan plastik. Lepas tu aku akan balut bahagian atas. Bawah ni aku akan cat dengan IPC paint. Lepas tu kita akan tebuk lubang speaker. So speaker aku dah beli yang biasa-biasa je. Tapi harap-harap cun lah. Lepas tu aku ada beli juga steering. Ni steering Momo. Yang ni kopi je, kopi Evo 3. Mula-mula aku plan aku nak beli yang Momo Subaru, tapi harga dia dalam RM300. Aku rasa macam tak berbaloi, so aku beli yang murah je lah. Yang ni RM50. Lepas aku beli satu lagi steering Putra, Momo Putra punya, harga dia RM30. Lepas tu aku beli soundproof. Soundproof ni tebal juga, tebal dia 10mm. So yang ni aku akan tampal dekat pintu dengan dekat lantai. So yang ni lah barang-barang yang aku dah dapat. So sekarang ni kita kasih restore dulu door trim. Okay, jom kasih layan. Okay guys, so sekarang ni aku dah cabut dah bahagian door trim ni. So bahagian plastik, bahagian PVC dengan bahagian cover tengah ni lah. So sekarang ni aku nak tebuk lubang speaker dekat bahagian depan ni. Lepas tu baru kita akan cat guna IPC paint bahagian bawah dulu. Kita restore bahagian bawah dulu. Lepas tu dah settle, baru kita akan balut dengan kain Recaro bahagian atas. Okay, jom kasih layan. Can you hear the sound?
Okay guys, so sekarang ni bahagian bawah ni dah ready. So tadi aku tebuk dulu bahagian untuk speaker. Lepas tu aku cuci dulu. Cuci guna sabun basuh pinggan. Bagi tak ada minyak kat sini. So sekarang ni bahagian bawah ni dah ready untuk cat. Guna IPC paint yang plastik punya. So harap-harap menjadilah. Sebabnya aku dah lama dah nak cuba IPC paint ni. So kita tengok hasil dia macam mana nanti. Okay, jom kasih layan. Okay guys, so bahagian plastik bawah dah cun-cun dah. So sekarang ni aku nak balut bahagian atas. So bahagian atas ni kita nak balut guna kain Ricaro. So aku akan sapu dulu gum down lock. Lepas tu aku akan tampal dengan kain Ricaro ni lah. So harap-harap menjadilah. Okay, jom kasih layan. Okay guys, so bahagian atas dah cun-cun dah. So bagi aku susah jugalah nak balut bahagian atas ni sebab dia banyak lekuk-lekuk. Lekuk-lekuk ni banyak, so susah nak buat dia. So atas dah settle. So aku nak balut bahagian tengah. Tengah ni aku akan balut dengan kain C99. Yang atas ni aku rasa tak susah sangat sebab dia tak banyak lekuk-lekuk. So yang ni kejap je lah. Okay, jom kasih layan. I finally know how to live without hurting myself. I think that I am moving on 'cause I do feel less broken. I needed a sign. Okay guys, so settle balut bahagian atas dengan bahagian tengah. Tengah ni aku dah balut kain C99. So sekarang ni job aku, aku nak tebuk bahagian door handle dengan door pin. Lepas tu ada sikit-sikit lah lubang skru. So aku akan tebuk guna soldering iron. So lepas aku dah siap tebuk semua, aku akan sambung balik bahagian plastik ni dengan bahagian yang kita dah balut tadi lah. Guna skru, skru pendek ni dengan wasir. Okay, jom kasih layan. We'll be right back.
Okay guys, ha, so ni dia keadaan doktrin aku, ha, macam cun tak cun. Ha, so bahagian bawah ni kain Recaro hitam kosong, lepas tu kat tengah ni kain C99. Ha, so bawah ni aku dah siap cat, lepas tu dah letak speaker, so dah cun-cun dah bagi aku. So sebenarnya doktrin ni dah siap dah lebih kurang 2 hari lepas, tapi aku ada problem sikit dengan wiring power window. Ha, so aku ada tukar socket main switch ni. Ha, so lepas aku tukar soket ni, ada satu satu pintu yang dia punya power window problem, pintu ni. So aku dah troubleshoot dia punya wiring. So aku ada jumpalah satu wire yang dah putus. Ha, so aku jump dengan wire baru. Ha, so dah cun-cun dah, semua dah kiranya empat-empat pintu semua dah function. Ha, so hari ni plan aku, aku nak pasang soundproof. Ha, aku nak pasang soundproof dulu dekat 4 pintu. Lepas tu kita akan pasang door trim. Ha, so jom kasih layan. Okay guys, so semalam aku dah siap pasang soundproof dengan door trim, dua aku siap pasang, depan dengan belakang. Belakang dah cun-cun dah, terbaik dah. So, bahagian depan ni ada masalah sikit, so aku kena potong sikit bahagian pintu ni sebab dia punya speaker ni tak berpenggam, dia tak masuk sangat. So aku kena besarkan sikit lubang belah bawah ni. Lepas tu baru kita akan masuk cun-cun bahagian door trim ni. Ha, so pagi ni aku akan siapkan belah sana, belah driver dengan belakang. Ha, so hari ni insyaAllah siap lah. Okay, jom kasih layan. Okay guys, ha, macam cun tak cun, akhirnya siap jugalah projek door trim. Dah macam door trim C99 dah ni. So bagi aku, aku punya door trim ni lagi cantik lah sebabnya bahagian atas ni dah pakai kain Recaro. So tengah ni kain C99 Swiss baru. Cuma door handle je lama. Memang terbaik, puas hati, memang mantul. So bahagian belakang pun dah cun-cun, Swiss baru, Swiss original. Lepas tu door pin pun baru, atas dah kain, atas dah balut kain Recaro. Peh, memang terbaik TikTok bosku. Belah sini pun dah cun-cun dah, sama juga, memang terbaik. Puas hati. Belah driver Swiss baru, wiring pun aku dah repair dah. Ni aku dah sambung wire, so dah cun-cun lah. Semua empat power window ni dah function. So tak ada masalah dah.
So next video, banyak lagi lah benda yang kita akan buat bahagian dalam ni. Ha, barang-barang semua aku dah beli dah. Ha, so tinggal pasang je lah. Ha, dashboard aku akan cat warna hitam juga. Ha, baru dia match dengan Dotrim. Lepas tu aku akan pasang Android player, steering baru, seat Recaro bucket. Lepas tu seat belakang aku akan wrap balik kain C99. Ha, so memang kasi cun-cun lah nanti. Kau kena stay tune, jangan lupa subscribe Azimbo channel. Haha. Okay guys, settle projek kali ni. Ha, so kita punya Dotrim pun dah cun-cun dah. Okay guys, so next episode banyak lagi benda yang aku akan buat bahagian dalam ni. Ha, so kau kena stay tune, jangan lupa subscribe Azimbo channel. Okay guys, ini saja yang aku dapat share pada video kali ni. Kalau kau suka video kali ni, kau boleh like, komen dan share. Okay, bye bye. The playing with my mind, gotta get out of here tonight. Oh, I wanna